santai aja di Babepod. Babepod, sembang bikin bimbang. Okay, hai, assalamualaikum semua. Bersama saya Maon. Hari ini dalam segmen ataupun episod pertama kita Babepod, bersama dengan saya sekarang ni adalah baba-baba yang dah berpengalaman dalam bidang mereka lah. Okay, so saya nak minta kita punya panel-panel kita memperkenalkan diri, bermula daripada Encik lah. Hello, saya Papa John. Tak tahu pun. Saya Syaz lagi. Saya Syaz. Musib. Dan saya Zal. Saya Al. Okey, memandangkan ini episod pertama kita, so kita memang ada orang kata macam kekok sikit lah. Tambah-tambah lagi diorang ni tak biasa dekat depan-depan kamera, termasuklah saya. Okey, kawan-kawan. Okay. Ini orang kata kita hari ni orang kata nak santai-santai lah. Kita nak, orang kata nak tanya sikit pasal career dan kerjaya sebagai seorang barber ataupun tukang gunting lah. Santai, nak buat air mohon. Apa dia? Nak buat air, santai. Bah, air kopi tiga eh. Kenapa bah? Okay, dah lagi sampai eh. Okey, kita sambung balik. Okey, boleh tak kalau macam saya ni bukan tukang gunting lah, tapi nak tahu kalau macam contohlah nak jadi barber ni, kita nak pilih career sebagai seorang barber ni. Untuk permulaan susah ke? Boleh tak ceritakan pengalaman masing-masing? Boleh tak Al lah, saya nak minta Al ceritakan. Boleh. Perjalanan, permulaan nak jadi seorang barber. Ya, saya betul. So ini saya share lah saya punya pengalaman macam mana boleh jadi barber. Dia asal-asal dia sebenarnya barber ni dia bukan satu pilihan. Boleh tak kita berinteraksi? Boleh. Kong-kong sampuk-sampuk. Boleh. Okey. Jadi aku share aku punya jenis lah. Sebenarnya asal-asal aku jadi barber ni bukan minat aku. Dia lebih kepada kau tak ada pilihan dalam hidup. Okey. Kau rasa kan? Kau jadi macam ni lah, aku nak buat kerja apa? Sebab sebelum ni aku ada buat bisnes, aku benda semua. So bisnes semua merugut. Jadi aku pun tentu aku buat grab car. So dalam setahun bawa tu aku rasa macam tak ada halu tuju hidup. Jadi aku rasa macam, ish, aku nak buat halu tuju kau bawa grab tu, tak ada halu tuju. Tak ada halu tuju. Selesai. Tak dalam kereta ada orang? Dalam kereta tak ada orang. Tak ada halu tuju lah. Okay. Jadi lepas tu aku pun kawan lah dengan budak baba seorang budak kampung aku. Okay. Jadi aku tengok, baba ni cokit juga kan. Sebab tengok bisnes baba pun, dia tawarkan servis. Benda pun modal sekali. Kita pun nak cuba-cubalah, pergilah belajar kat Subang. Okey, macam Al sendirilah. Al bagi tahu yang asalnya bukan memilihlah. Orang kata macam bidan terjunlah. Tiba-tiba je boleh jadi barber macam tulah. Macam kita nak tahulah kalau macam kita simply nak jadi barber, dia kita ni memang nak kena ada talent ke ataupun sebenarnya semua orang boleh jadi barber? Pada pendapat saya, pada pendapat aku lah, semua orang boleh jadi barber. Dia kena ada satu keinginan je sebenarnya. Talent tu bonus. Talent bonus. Kalau pandai melukis, pandai main alat muzik, benda tu bonus lah. Tapi benda ni skill. Skill ni kena asah. Bila kau buat hari-hari, mesti boleh dapat. Dia macam buat basikal kan, mula-mula memang payah. Tapi lama-lama skill tu dah melekat. Kau tak buat basikal setahun pun, lepas kau ambil basikal kau kayuh pun kau boleh kayuh. Dia buat lab. Okey, macam Azhar pula. Memang minat dalam kerjaya barber ke ataupun sama juga macam Al? Orang kata secara tak sengaja. Okey, macam saya daripada zaman sekolah lagi, sekolah menengah, setakat gunting layer je lah. Lepas tu saya cuba kerja lain. Macam kerja jadi reception, jadi housekeeping, apa semua kan, kerja hotel, jual apa, tamu, jual aksesori telefon, apa semua kan, kerja sebagai dekat apa, dekat Parkson pun ada. Benda tu macam tak boleh tahan lama.
So saya cuba, selepas saya kahwin, saya cuba untuk jadi pelajar jadi barber. Dia kira tak kena jiwa lah Tak kena jiwa dengan kerja biasa. Dengan barber saya sekena. Okey, okeylah kita tanya Papa pula lah Papa, rata-rata kalau barber ni kebanyakannya dia ni akan ambil kelas ke ataupun orang kata belajar sendiri, potong-potong kawan, sedar-sedar dah pandai potong, macam mana tu, boleh komen sikit? Okey, kalau ikut saya punya pendapat lah, daripada segi ada orang dia buat daripada turun-temurun family business, dia akan terjebak dengan macam bapak dia gunting ke, tok orang dia gunting ke. Okey. Lepas tu dia akan ikut family business. Lepas tu dia akan ikut macam family dia belajar sendiri. Okey, ada macam yang minat tu, dia akan carilah mana-mana dapat orang ajar buat kos barber, dia nak belajar. Inginan nak belajar tu mesti kena ada, baru dia boleh cari. Lepas cari, baru dia keluar sebagai student tu, carilah kedai lain buat intern. Selalunya memang macam tu. Dia ada dua jenis. Satu untuk minat nak buat barber sendiri ataupun belajar daripada keluarga sendiri. Okey. Okeylah, saya nampaknya boleh dikatakan saya punya guest hari ni kebanyakannya bukan diorang ni pilih career sebagai barber. Mungkin saya boleh buat kesimpulan yang diorang ni secara tak langsung lah jadi barber. And ni tak tahu gitu. Macam Syaz ni, macam mana? Memang minat ke ataupun sama juga? Kalau sama juga, malas lah. Kita okay. Macam apa tu? Macam Syaz pula, secara tak langsung juga, minat tu datang dia tiba-tiba. Sebab Syaz starting memang sekolah pun tak habis, kan? Tapi kita awal-awal tu memang kita nak ke tempat lain lah, kan? Tapi benda tu, minat tu datang secara tiba-tiba. So bila minat datang tiba-tiba, jadi bila member suruh kita potong rambut dia, dia bagi kita pergi grillat lah, dia kata kan, buat je rambut tu. Dan daripada situ kita datang ni minat. Bila lagi satu pun saya pilih benda tu pun sebab last choice. Saya tak boleh nak buat apa. Saya nak buat benda lain pun tak boleh sebab saya pun boleh tak boleh. Lagi tak boleh. Dan tangan pun bengkok. Kan. So daripada situ memang nak buat jenis memang makin lama makin minat. So sampai sekarang lah 7 tahun. Okey. Macam Syaz, walaupun Syaz ni dia tak habis sekolah, kita tak boleh pandang rendah lah career sebagai barber sebab kalau kita tunjuk kereta dia bukan biasa-biasa bang, kereta dia pakai bang. Tak nak bagi tahu lah. Okey, ni soalan yang ni soalan jackpot lah. Okey, mungkin sensitif, mungkin tak sensitif, korang boleh yelah nak tanya ni. Okey, yang ni yang soalan ni kita bagi Sid jawab dulu. Okey, ni soalan dia, masyuk ke barber ni? Boleh tak? Orang kata barber ni boleh, orang kata boleh buat duit ke? Masyuk ke? Yang kata masyuk tu, masyuk juga. Okey. Itu gantung pada kita punya kerajinan lah. Betul. Macam Gagabah Ganza, ada lagu, ada lagi. Ramai potong, ada duit. Okeylah, macam saya macam saya tengok macam saya tengok kalau macam kat KL ni lah, rata-rata barber dia punya harga agak boleh tahan. Sekarang macam kalau kita tengok 6 tahun 7 tahun lepas mungkin gunting rambut tu baru dalam RM12 RM13, tapi sekarang jadi sampai saya pernah tengok RM30 RM40 pun ada. Tapi macam mana pula dengan barber-barber dekat kampung? Okey, kalau macam Sid kata jadi barber ni masyuk, okey, tapi macam manalah dari sudut pandangan kalau kita tengok barber-barber dekat kampung pula? Dia macam ni lah, Mahon. Okey, Papa. Saya macam ni, kita cakap. Kita ambil dua jenis kategori lah. Kita buat pilihan dua jenis kategori. Satu, kedai gunting rambut biasa. Okey. Kedai gunting rambut harian lah, kita bagi dia satu nama mutu. Okey. Okay. Kedai mutu ni dia economical. Dia, kita nak masuk, gunting, servis dia cepat, tak sampai 10 minit, tap, dah habis. Kita nak dapatkan kepuasan tu, memang tak ada lah kat situ. Bukan kata kedai mutu tu tak ada kualiti. Dia ada kualiti tersendiri dia sendiri. Okay. Macam kita pilih barbershop, barbershop ada dia punya kualiti dia sendiri. Okay. Dia ada dia punya teliti dia. Lepas tu dia punya workmanship tu, kita bagi ke customer yang terbaik. Apa yang customer dia nak, kita bagi yang tu saja.
Okay. Customer willing to pay how much dia dapat. Let's say dia masuk, kita cakap kita charge harga tu RM30 ke RM40 tu. Tapi customer dia nak keinginan tu, dia bagi. Dia depend on the service apa yang kita bagi. Okay. So, maksudnya kalau kedai-kedai ni macam orang kata kalau gunting sekadar gunting, mana-mana kedai pun boleh lah. Tapi maksudnya macam Papa cakap ni, ada certain barbershop yang dia agak detail. Yes, agak agak detail. Cuba bagi just apa yang okey maaf okey terus okay, macam berapak syas pula okey sama macam Papa juga ada dua kita letak apa contoh bukan kita letakkan dua yang berbeza okey contoh kita ambil satu kat bandar satu dekat kampung okey kalau ikutkannya kalau betul-betul barbershop yang kat kampung ni dia betul dia tekankan kualiti juga sama juga dengan bandar ni kita bezakan kenapa kat kampung punya murah kat bandar ni mahal. First kali kita kena fikir pasal tentang sewa kedai. Contoh macam kat kampung sewa kedai mungkin tak sampai 1000. Betul. Kadang ada yang 500. Jadinya contoh macam kedai yang jenis harga 30 40 ni kita kadang kita tak boleh nak petikai kata kenapa mahal. Sebelum kita nak tanya mahal tu cuba kita maksudnya kita cuba tak cari tahu lagi kenapa sebab mahal. Contoh macam kat bandar ni ada sewa kedai beribu-ribu. Contoh macam 3,000, 4,000, 8,000 pun ada. That's why kita akan letak harga macam tu. Bukan suka-suka. Macam kampung, sewa kedai dia tak sampai 1,000. Mungkin 100. So letak harga paling tinggi kampung yang saya tahu 20. So sekarang yang paling tinggi yang saya tahu dapat tahu 25 lah. Kadang-kadang 15 ada yang harga dia letak 15 tapi kualiti dia padu macam kat bandar punya ni kan. Dia beza kat situ. Itulah pendapat saya. Dia punya living cost high lah. Depend dia on living cost. Living cost dengan kita punya expenses yang kita belanja kat bandar dengan beza belanja dekat desa lah. Itu okay. Macam kita nak bandingkan contoh macam kedai kita sendiri yang mana WM Barbershop. Sebab apa kita boleh teruskan? Okay. Sebab apa kita apa harga yang kita mungkin kalau korang orang tengok macam mahal kan? Cuba korang tanya berapa harga kos kita punya sewa kedai. Okay. So sebab tu kita anggap letak harga macam tu. Yalah, banyak faktor untuk dia ambil kira lah. Sebenarnya kan ikut kalau pasal gaji pun, kalau ikutkan gaji pun sebenarnya lebih kurang je sebenarnya. Kita pun still dapat lebih kurang sama. Tapi lagi satu benda, dulu kita gunting rambut cuma pakai satu mesin je. Betul. Nak dapatkan fading dengan mesin wall cordless tu memang tak dapat lah. Betul. Teknologi sekarang maju. Betul. Ya, kita nak dapatkan fading kita pun terpaksa kena alihkan barang-barang dia kepada yang kos yang lebih high. Betul. Barang pun bukan murah. Yang dapat mesin kalau wall magic satu pun dalam 400 setengah, 480. Betul. Dan costing pun kita kena adjust juga. Betul. Okay lah. Dia lagi satu, dia harga ni lempengi macam John kata tadi, harga mahal. Di barang-barang barber ni bukan barang bukan biasa-biasa. Betul. Barang barber ni semua mahal. Mesin yang paling standard lah. Macam wall super taper pun dah 300. Ada ke orang kata perbezaan harga tu dengan orang kata kita ambil dalam 3 ke 4 tahun lepas? Ada tak perbezaan harga ada tu? Ada banyak. Ada banyak maksudnya harga makin tinggilah . Demand pun barber pun makin ramai, barber shop pun makin banyak. Jadi demand tinggi, harga pun makin naik. Okey, mesin lah. Kalau katalah mesin yang paling mahal lah berapa? Berapa ratus lah. Berapa dia punya anggaran? Ribu pun ada eh. Ribu setengah pun ada untuk satu mesin. Okey, tapi orang kata lebih memudahkan tak kerja barber tu sendiri kalau kita pakai mesin mahal ni? Dia barang yang mahal ni dia punya kualiti dia lagi best. Umpama macam ni lah Mohon. Kalau kau naik Mercedes Benz dengan naik Wira, apa beza dia? Oh, banyak beza dia. Banyak beza. Macam tu lah barang. Banyak beza dia. Okey, okey. Okeylah kita nak tanya kawan kita ni yang dia tak berapa senang nak duduk lah sebab dia macam kurang sikit berinteraksi dengan kita. Okey, saya nak tanya Sid lah. Kenapa Sid nak jadi babu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya asalnya dulu kerja retail juga macam kawan saya Azhar Zargon. Lebih dari sebagai Zargon babu. Hormat sikit budak darjah 5, awak darjah 2. Asalnya saya itulah macam kerja kedai. Waktu saya ni sebenarnya masa dulu saya bukanlah katal. Sebab tu jadi barber ni, masa tu dekat downtown tau malam. Bila gunting rambut ni, masa tu awek-awek tengok. Okey. Awek-awek tengok. Okey. Ni time tu lah kita nak orang-orang kita tunjuk.
tunjuk kunting apa kan. Sebab saya jadi awet, sebab saya nak awet tengok. Sebab dekat mana sih yang si potong tu? Itu masa tu dekat dekat Downtown Ceras. Oh, maksudnya dia open lah, open sebab tu. Tapi dulu sekarang ni tak lah. Sebab saya heran juga sebab mana datang awet, sebab selalu kalau rata-rata barber shop ni banyak lelaki masuk. Oh, maksudnya tempat tu dia open lah. Dia open. Jadi awet tengok saya tengah potong kan, saya pun apa lagi. Dia kata-kata. Saya kata balik. Dalam orang kata, si kata nak perempuan tengok apa semua tu, ada ke yang Sid dapat tackle ke apa ke, ataupun memang orang kata dia sekadar melihat Sid sajalah? Kamu memang tak ada. Itu orang cari-cari tak ada. Memang tak ada. Okey, ni soalan seterusnya lah. Okey, saya perasan barber shop ni dia start famous sebab yalah, dulu kita tak panggil barber shop, dulu kita panggil mamak salon kan. Tiba-tiba dalam beberapa tahun sebelum ni, tiba-tiba barber shop ni dia orang kata naik tau. Okey, saya pada pendapat saya lah, saya rasa sebabnya bermulanya orang kata fake culture ni dia start tau. So saya nak tahulah pasal fake culture ni kan. Sebab fake culture ni ke tiba-tiba orang kata permintaan untuk barber ni? Kalau ikut saya punya experience lah, waktu first time mula-mula, biasa kita potong kedai mama, kedai India atau apa-apa, kita tak pernah rasa puas hati dengan apa yang kita dapat. Okey, betul. Kita nak rasa handsome lepas seminggu. Betul. Lepas seminggu je dah tumbuh panjang sikit, baru rasa ngam kan. Tapi saya ingat lagi, try potong dekat downtown. Dan tu baru masuk kat downtown je. Dia potong, hasil dia cakap, ush, tak sangka boleh semua juga, boleh handsome juga kan. Setelah pada tu lah. Orang pun pandai nak nilai kan. Itu macam Papa Joe cakap, dia punya detail work tu. Yang barbershop dia pegang kepada detail work tu. Okey. Fake culture ni, dia ni sebenarnya start daripada mana? Kita sebenarnya kita copy design ni dia sebenarnya, saya tak tahu. Yang saya perasan dulu masa zaman perang dunia dululah, saya tengok rambut macam ada rambut yang macam kosong tepi lah. Cuma bezanya fake culture ni dia lebih macam nampak lah, dia nampak smart, ada tone apa semua kan. Tu boleh tak macam ini menurut aku Amon. Okey, terus. Menurut aku hairstyle ni dia akan orang ikut daripada football player. Football player tu orang kata ikon ikutan lah. Betul. Starting sebenarnya daripada Beckham. Sebab dekat tepi yang Beckham yang buat lu. Jadi memang kata role model dia memang football player. Lepas tu barulah pelakon. Macam nabi kan. Macam artis ke, penyanyi ke. Biasa rambut-rambut macam tu lah. Yang macam Peaky Blinders hari tu kan. Oh, Peaky Blinders. Jadi orang pun sibuk nak minta potongan Peaky Blinders. Macam tu lah. Trend lah. Okay. Ikut pasaran, kita nak cakap lah customer Cina kan. 10 years back, customer Cina kebanyakan datang semua gunting batu blok. Amani. Mana ada main fade-fade. Lepas dah start daripada digital culture tu, dah start main fading, dah boleh tahu macam mana volume nak kita potong, baru dia orang pun dah terikut. Lagi satu contoh macam kalau macam style apa, hairstyle rambut macam mula macam tu blok tu sebenarnya style tu sebenarnya dah lama. Betul. Tapi bila sekarang ni, bila orang buat balik, jadinya satu contoh macam mulut lah, kita ambil artis kita ambil artis dia buat. Jadinya bila orang tengok, jadinya dia ikut, faham tak? Sama juga lah macam saya cakap tu, start football player lah apa benda semua. Okey lah, saya ada persoalan lah. Ada ke perbezaan kalau saya gunting dekat salon dengan saya gunting dekat barbershop? Apa yang barbershop ada yang tak ada dekat salon? Okey, apa pendapat Syaz Okey, kita nak tahu pendapat Syaz. Kalau bezanya salon dengan barbershop. Okey, kalau salon, pendapat Syaz, salon more kepada dia main dengan scissor. Kalau dengan mesin ni, dia bagi Syaz dia kurang sikit. Untuk macam fading, kalau fading ni kebanyakannya barber memang 80% lah fading. Kalau salon tu maybe, tapi kalau bahagian-bahagian rambut panjang ke apa semua, dia memang yeah. Untuk salon ni lah. Okay, boleh tak Syaz terang apa fading ni? Mungkin ada yang tak tahu dekat luar sana. Okay, untuk fade ni dia starting dia daripada terang ke gelap. So kosong ke
Dia by step lah, 0.05, 1.5 sampai ketiga macam tu. Itu fade. So kalau contoh macam bezanya salon dengan barbershop, salon ni dia more kepada chemical. Maksudnya dia banyak main barang chemical macam rebonding pun semua. Macam barbershop ni ada juga tapi tak banyak sangat. Dia more kepada gentleman barber lah, haircut, beard trim, macam tu. Ikut apa ni orang kata, macam customer request lah. Bawang korang tak buat colouring ke? Bawang korang tak buat apa ni, keratin ke? Sekarang kebanyakan barbershop memang ada servis tu sekali juga. Okey, sebelum saya proceed lah dengan soalan terakhir untuk kita punya yang topik yang tadi tu, ada Sid ke atau Azhar ada nak komen? Tak ada. Kita terus. Okey, kalau macam tu lah, ini kita punya soalan terakhir kita. Apa pesanan barber-barber kita sekarang ni kepada belia-belia dekat luar sana yang nak ceburkan diri dalam bidang barber ni? Boleh saya ni? Kepada adik-adik ataupun abang-abang ke pakcik-pakcik pun tak kisahlah. Kalau korang tak ada benda yang korang nak buat, tak tahu apa benda yang korang boleh cipta kan, skill korang ni, saya sadangkan korang boleh pergi daftar dekat Giat Mara. Giat Mara dia buat kursus untuk hairstyling lah. Dia akan ajar colour semualah pasal tu. Ramai tak tahu tu. Giat Mara ni tak kisah umur berapa. Kau pangkat pakcik pun kau boleh pergi belajar. Dan setiap bulan saya dapat allowance lagi RM200. Jadi boleh Giat Mara ataupun yang ada duit sikit pergilah barber school. Barber school. Joe barber shop kat Bangi ada buat. Dekat yang kalau macam tu dia lebih spesifik dalam bidang barber lah. Betul. Kalau macam Giat Mara tu kita pun bakal buat. Okey. Maksudnya WM pun bakal buat orang kata mengajar ni dalam planning lah. Kita yang belia-belia ni muda ni tak ada buat apa, jadilah barber. At least tak sengsi korang kerja jadi barber. At least korang boleh potong rambut family korang. Skill lah maksud dia. Besok ada anak, potong buat anak. Tak payahlah korang keluar duit. Okey, macam Azhar pula, apa kata-kata ataupun nasihat dekat orang kata kita punya budak-budak yang dekat luar sana yang nak jadi barber? Kenapa? Oh, nampaknya blur kat situ dia blur kat situ. Ini menurut aku lah, bukan kata menurut Charlie menurut aku ya. Menurut aku kalau nak jadi barber yang ini bukan khusus lah ni, menurut aku je. Menurutmu jadi barber yang berjaya ni, bagi aku ada 3 benda. Okay, first skill, kedua relasi, ketiga attitude. Kedua apa? Relasi ni maksud dia relasi ya? Relax. Oh, relax. Santai. Bukan santai, emosi. Okay, contohlah ada, kita dah ada skill, kita dah ada relax. Attitude tak ada. Pun tak jadi juga. Okay, dia kata skill ada, attitude ada, relax ada. Baran pun tak jadi juga. Dia kata skill tak ada, relasi ada, attitude ada pun tak jadi juga. Ini menurut aku lah. Kalau tak ada relasi tu jadi apa? Jadi tak relax, jadi barang nak potong-potong nak memanggil orang. Okeylah. Kata communication skill lah. Di sini lebih pada communication skill lah. Itu menurut aku, bukanlah betul tak betul tu. Ya, biar saja. Siap. Burung apa tu? Okey. Terus untuk Syaz pula, untuk semua tak kisahlah, sama juga macam Al cakap, daripada muda apa semua sampailah ke jadi pangkat pakcik ke, kalau korang terasa ada minat dalam diri tu jadi tukang gunting rambut, barber, stylist atau apa, korang teruskan je. Tapi make sure kalau korang kena ada minat. Kalau korang bakat ada, kalau korang minat tak ada tu, korang kena ada minat lah. Sebab apa? Kalau korang buat benda ni, ikutkannya, kalau kena campak kat mana-mana negara pun, kau boleh hidup. Sebab apa? Kalau kau pergi ke Afrika, pun potong rambut. Kalau korang duduk Nigeria ke US ke apa-apa, itu dah kampung, dah tukang mula. Kita memang boleh buat duit. So slow-slow lah, kau boleh cuba, tak menyesal. Okay, so kesimpulan dia, kalau kita ada skill ni, kalau katalah kita tak ada kerja, tapi dengan skill yang kita ada ni, kita masih boleh generate income lah. Anak jati ni jadi lah. Okey. Macam PhD hari tu. Orang lain tak boleh keluar buat kerja semua kan. Orang baru buat duit tau.
Pergi haspol semua satu kepala, satu rumah pun dah RM50. So orang waktu PKP, walaupun memang tak ada pendapatan, tapi apa tetap boleh cik makan sebab orang tetap nak potong rambut. Betul. Keperluan? Keperluan. Betul. Macam Papa pula, macam mana Papa? Macam saya. Apa advice Papa? Advice Papa kepada anak muda di luar sana lah. First, kalau education wise, kau memang dah tak boleh baca, tak boleh continuekan next level nak masuk college ke, carilah benda yang ada skill, boleh bakat, boleh dapatkan pendapatan untuk tampung skor sara hidup sendiri. Jangan harapkan family. Jangan harapkan family. Pedih tu. Dia kata di keinginan, dia kena semai dalam hati dia. Keinginan dia nak buat tu kena semai. Skill is number 2. Skill memang orang kata apa, everyday kita buat, the skill will make us perfect. Itu skill. Yang penting tu keinginan lah. Kemahuan apa yang kita nak buat tu mesti kena semai dalam hati kita. And then from now, umur let's say lah kata SPM dah keluar, tak tahu nak ala tuju kat mana, umur 17-18 tahun, lagi 10 tahun kau nak jadi apa? Lepas 10 tahun nanti kau tengok bayar-bayar kau, semua dah berjaya, pakai kereta besar-besar, ada rumah, ada anak. Aku nak buat apa? Aku macam nak belajar, tak pandai. Nak buat, tak tahu apa tuju. Kalau nak buat, ini bubble pilihan. Betul-betul orang kata apa, tempat yang kata money landing punya tempat. Orang masuk suar kepala, kau dapat duit. Betul. Money landing pula, tu pinjam duit. Kan? Okay, bagus. Kalau aku tau, macam semua nak cepat, dia nak potong dia, tinggal kepala, jadi datang balik. Pernah agak berapa? Loading ke? Kan? Okay, terima kasihlah atas orang kata sharing input-input yang berguna. Orang kata tak ramailah yang tahu pasal career Bubba ni. So ini orang kata sikitlah baru. Kan? Mungkin untuk next kita punya podcast kita akan lebih detail lagi lah. Kan pasal ni. Pasal orang kata Bubba life lah. So nanti kan stay tune untuk segmen yang kedua dalam kita punya Bubba Pod. Bubba.